pemerintah Kota Sorong gelar rapat kerja kepala distrik dan kelurahan untuk memaksimalkan standar kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Rapat kerja lintas kepala distrik dan kelurahan Kamis pagi digelar jajaran pemerintah Kota Sorong yang dipusatkan di salah satu hotel di kawasan Ahmad Yani, Kota Sorong. Raker tersebut digelar sebagai upaya pembenahan sekaligus maksimalisasi standarisasi kinerja pemerintah dalam pelayanannya kepada masyarakat. Selain pelayanan publik, dalam raker dimaksud juga diberikan sejumlah materi penting lainnya yang berkaitan langsung dengan tugas pelayanan pada tingkatan pemerintahan, kelurahan maupun distrik. Pusing juga pelayanan kelurahan dengan distrik itu masih di bawah standar. Di standar, makanya ini dilatih untuk memenuhi atau mengetahui kerjanya, tugasnya, supaya lurah distrik itu tahu mengenai tugasnya sesuai dengan undang-undang 34. Ya, harapan saya mudah-mudahan ini menjadi suatu wawasan baru. Masukan baru, dan tentunya kalau itu bisa diterapkan di Kota Sorong, ya itu lebih baik. Yang artinya begini, ada hal-hal yang sifatnya memang tidak bisa dilaksanakan, tapi ada yang bisa dilaksanakan. Yang bisa dilaksanakan itu mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan oleh para lurah atau para distrik yang ada di Kota Sorong. Usaha terkait dengan bagaimana pelayanan publik kepada masyarakat seperti itu akan sampaikan kepada teman-teman Dora dan Pak Distrik. Tidak hanya Tambak Sari ya, kalau di Surabaya berbicara pelayanan sudah sifatnya online semua. Jadi warga datang menyampaikan bisa melalui online dan nanti ketika sudah selesai kita bisa sampaikan ke warga. Jadi kadang-kadang yang sudah selesai pun bisa melalui online disampaikan. Sumbung CWM Channel.